Assalamualaikum semua. Hai, apa khabar? Belajar F1 semua sihat? Ramai sangat kan awak dekat dalam F1 tu. Okay, teacher harap awaknya semua sihat dekat rumah. Okay, so untuk minggu ni, bahasa Melayu kita akan belajar. Tajuknya adalah kata ganda. Apa yang dimaksudkan dengan kata ganda tu? Okay, kata ganda ni bermaksud benda yang berganda, yang banyak. Apa dia? Okay. Contohnya macam ni. Okey. Yang ni kalau kita panggil ni buku. Okey, kalau banyak kita panggil buku-buku. Okey. So tu adalah contoh kata ganda. Okey. Untuk F1, okey, kita akan belajar kata ganda penuh. Bermaksud perkataan itu diulang dua kali. Okey. Contoh lagi. Okey. Contoh ni. Pen, pen. Contoh seterusnya. Kertas, kertas. Okey. Itu adalah maksud dia kata ganda. Apa lagi kata ganda yang awak tahu? Haiwan pun ada kata ganda tau. Okey, contohnya adalah seperti rama-rama. Lagi? Kura-kura. Pokok-pokok. Tumbuh-tumbuhan. Okey. So itu adalah contoh kata ganda. Okey. Teacher akan jelaskan pula aktiviti dalam buku latihan yang perlu awak buat. Okay, jom kita buat sama-sama. Okey, untuk aktiviti bahasa Melayu, okey, awak boleh buka awak punya buku aktiviti, kemudian buka muka surat 44. Untuk muka surat ni dia ada dua latihan, latihan nombor 1 dengan nombor 2. So untuk latihan nombor 1 ni awak belum buat dulu, okey, jangan buat dulu sebab kita belum masuk tajuk ni. So buat yang nombor 2. Okey. So kita tengok sama-sama. Arahan dia adalah bina kata ganda penuh berdasarkan gambar. Isikan tempat kosong. Okey. Tengok ayat yang pertama ni. Okey, kakak menyapu tempat kosong yang gugur di halaman. Agak-agak apa yang gugur di halaman? Halaman rumah kita ada apa? Okey. Daun. Okey, ni daun, tapi bila kita buat kata ganda penuh, dia mesti ada dua. So, jadinya dia jadi daun. Daun. Okey. So, nombor 2 pula. Ibu menyuruh saya mencuci tempat kosong yang kotor itu. Adakah ini? Ni apa? Itik. Adakah pensel? Pensel kita boleh cuci ke? Yang sesuai dekat dalam gambar ni adalah cawan. Jadi jawapan dia adalah ibu menyuruh saya mencuci. Kalau kata ganda penuh, kena ulang balik perkataan ini, iaitu cawan. Cawan yang kotor itu. Okey. So, C, D, E, kita dah gunakan yang ni, kita dah gunakan yang ni, kita potong. So, ada lagi 3 jawapan. Okay, teacher nak awak buat yang soalan C, D dan E berdasarkan gambar ni. Okay? Okay, untuk lagi satu latihan adalah muka surat 64. Okay, dia suruh tuliskan ayat. Okay, dekat sini ada perkataan yang mempunyai kata ganda penuh. Cuba teka yang mana. Yang ni rama-rama dan layang-layang. Okey, tapi awak boleh buat semua ayat ni. Dia nak 5. Okey, dia nak 5 ayat berdasarkan perkataan ni. Okey. Teacher bagi contoh yang pertama. Okey,
Ayat yang pertama menggunakan kata ganda penuh, iaitu teacher pilih rama-rama. Okey, nombor satu awak boleh tulis contoh dia adalah rama-rama terbang di taman. Okey, pastikan huruf yang depan huruf besar, belakangnya letak tanda nota ataupun titik. Okey, nombor dua, teacher pilih ayat kata ganda penuh layang-layang. Okey, kat sini ramai kan yang main layang-layang? Kita boleh tulis nama awak atau nama awak sendiri pun boleh. Okey, teacher bagi contoh, Maria dan kawan-kawan tengah buat apa tu? Bermain layang-layang. Okey, tulis kat sini bermain layang-layang. Nak tambah bermain layang-layang di taman pun boleh, tak ada masalah. Okey, dah siap nombor 3, 4 dan 5 boleh buat untuk lagi 3 perkataan bunga, cuaca cerah dan juga burung. Okey, dah siap, nanti boleh hantar dalam kelas dojo. Okey, all the best.